Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Hadi Cahyanto mengunjungi Ibu Kota Nusantara, IKN, pada Rabu, tanggal 14 September tahun 2022. Kunjungan kerja Menteri ATR ke IKN Nusantara untuk memastikan progres penyusunan rencana detail tata ruang, RDTR, Ibu Kota, baru berjalan sesuai rencana. Mantan Panglima TNI ini menyebut ada 9 RDTR yang digarap Kementerian ATR BPN khusus untuk wilayah perencanaan IKN. Menurutnya, seluruh RDTR itu direncanakan rampung di akhir tahun ini. Hadi Cahyanto berkunjung ke IKN di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur didampingi Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni. Dia juga sekaligus berdialog dengan masyarakat di pelayanan publik kantor pertanahan Balikpapan untuk mendapat feedback kualitas layanan. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!